Sudah banyak menorehkan prestasi meningkatkan kesejahteraan warganya sejak menjadi Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan pada periode 2008-2018. Ketika menjadi gubernur di provinsinya pun bertambah luas cakupan kompetensinya. Jadi tak mengherankan jika pada 2020 ia terpilih menjadi salah satu gubernur terbaik se-Asia versi media Asia Business Info. Saat wabah COVID-19 mengglobal hingga sampai pula di daerahnya, Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 ini membawa provinsinya sebagai salah satu daerah terbaik dalam percepatan akses keuangan daerah untuk memulihkan ekonomi sehingga mendapat pengakuan dan penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Haji Nurdin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang tadi telah hadir di tempat ini. Sehubungan dengan adanya kegiatan lain yang akan beliau hadiri, makanya beliau tidak sempat hadir untuk menerima langsung award ini dan kepada kami diminta untuk mewakili. Atas nama Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan terima kasih kepada Muslim Choice Award atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi spirit dan motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.